temakan lagi. Okey guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Lekat makan lagi. Okey, untuk kali ini saya akan paparkan satu video di mana siangnya kami pergi menjala ikan talapia, ke udang lah, ikan talapia di Kuala Kura Perak. So pot dia memang cantik. Kalau tengok parit dia nampak simple ya. Tapi setiap kali kita campak jala, tak mengecewakan. Okey, lokasi yang saya maksudkan adalah di parit 30 dekat Ban Pecah, Kuala Kurau, Perak. Pot menjala ikan talapia. So kalau nak menjala, menjaring, memang cantiklah. Okey guys. Sebelum menonton video saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, kita saksikan video kami menjala ikan talapia di parit 30 Kuala Kurau, Perak. Jom kita saksikan. Ya. Ikan. Oh tu. Ha. Tetap ada walaupun tak banyak ada. Okay. Ni ada 5 ekor, 6 ekor dah. Ada lagi. Setiap kali campak memang ada ikan. Ui, banyak ekor. Tu besar. Tu, alhamdulillah. Rezeki. Okey, okey, okey. Tarik, tarik. Asam. Balik bakang lah ni. Bakang. Bakang dia. Bakang kena air asam. Dia tak bau lah. Tak bulu mut. Dia tak bulu mut jenis ni. Tak silah. Kena pergi main raya awal ni penuh warah. Bang. Okay guys, kita campak lagi. Campak-campak dapat, campak-campak dapat. Tengok, memang tak kecewa, tak kecewa. Dia ada, alhamdulillah.
Alhamdulillah ada rezeki lagi. Ini buat masak apa ni, Pak Cuk? Goreng? Bakar sedap. Oh, ada lagi. Alhamdulillah. Rezeki, rezeki. Oh, ini banyak ni. Banyak ni. Oh, kali ni banyak. Alhamdulillah. No. Itulah. Oh, mesti tepat. Ada lagi banyak tu. Ya, guys. Ikan talapia. Talapia sungai. Ini bukan talapia bela. Oh, sepat pun dah. Mana merah ni? Tadi tu hujan ni tengok ni pun. Semua talapia sini. Tapi orang sini memang tahu lah, menjaring juga. Hari-hari? Buka lah. Buka? Buka. Tapi tak habis ikan lah. Kan ni keluar macam ni, dia ni last kali. Memang tak kecewa lah. Tengok ah. Ni ada dalam 20 ekor ah. Oh, 20 ekor. Sekali campak 20 ekor, guys. So, pada anda yang berada di sekitar daerah Priana, inilah Port Menjala. Ikan talapia. Hah? Kenal dekat mana ekor? Oh, ni besar. Ni banyak, ni banyak. Alhamdulillah ada rezeki. Memang guys tak kecewa guys. Tiap-tiap kali campak. Ini sekali campak sekilo, sekali campak sekilo lah. Wah, hari ni banyak. Yang ni banyak. Oh, kali ni memang banyak juga. Alhamdulillah rezeki talapia hari ni. Lambuknya. Ini semua talapia fresh punya. Sini dia ambil sekilo 35 yang kita ambil tu. Dia ke besar tu, dia tak bilik 35 ya. 35 mahal tu. Kalau kalau Tino kawan tu jual sekok 340 tu. Oh, talapia lagi. Halut ni. Talapia saja. Tadi saja saya beli ini. Duh. Talapia, talapia. Mai hidup orang tu. Mana? Imran ambil dia 10 ringgit, kenyang tak mai dah. Dia juga tak boleh dekat duit, boleh sangat. Oh, ada duit nak kasih nombor. Parit dia simple lah, nampak macam tak ada ikan. Tengok ah. Di sana ujung sekali sana tu dia kunci air. So sana tu air masin. So di sini dia air payau. Kadang-kadang ada ikan, ikan apa? Siakap. Oh, siakap pun ada kadang-kadang. Ini dah dekat 10 kilo dah ni. Ya, kita campak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Ada. Ya, ada. Ada. Ini tak banyak lah, tapi ada ikan lah. 1, 2, 3. Tak dalam 5 ekor kan. Tak banyak, tapi tetap ada ikan. Ada, ada, ada. Ikan apa ni? Talapia. Oh, talapia. Talapia. Tapi okey lah tu, talapia kan. Okey guys, ada ikan talapia. Ini puyuh ke? Talapia apa? Ni talapia. Oh, talapia kecil. Macam puyuh ke? Puyuh ni talapia. Kalau lain ni, kalau lain. Oh, semua talapia. Oh. Oh. Alamak. Lumayan, lumayan. Talapia. Allah. Ada talapia. Pot talapia cantik ni. Fulah mak. Banyak, banyak, banyak. Wih, banyak lah. Banyak teh tu. Okey lah. Kan talapia. Jom guys. Pot talapia cantik ni. Di Kuala Kura, Perak. Pot talapia cantik ni. Ni paik apa ni? Paik 30. Paik 30? Parit 30 Kuala Kura Perak. So kalau anda yang berada di sekitar Krian, ini memang pot talapia lah. So memang tak mengecewakan lah. Tengok sekali, sekali kita menjala, sekali campak, inilah hasilnya. Ni buat bekasan pun sedap ni. Goreng pun sedap. Besar-besar juga. Okey, ni kita campak sekali lagi. Ni kali ketiga kita campak. InsyaAllah lah ada rezeki. Ni time ni kita menjala pun dah tengah hari lah. Pukul 12 lah ni. 11 lebih lah. Dah lebih lah. Banyak juga ikan sini. Ada, oh, kali ni. Ui, ada lagi. Alhamdulillah rezeki. Wih, ni besar juga ni. Okay guys, talapia, talapia. Laju lah ni tau tak? Oh, tu. Talapia, talapia. Okay guys, ni kita campak sekali lagi. Ni dah kali keberapa? Dah kali keempat ni. Ha? Kayu kena terjun dalam ah. Oh, panas. Oh, ada lagi. Oh, alhamdulillah rezeki. Oh. Ni talapia apa ni? Ya. Oh, guys, talapia guys. Memang ini talapia bukan talapia belah. Dia talapia ni. Dalam paritnya. Parit ni pun air dia bersih. So talapia, talapia macam ni dia tak akan ada rasa macam apa? Rasa lumut, dia tak ada rasa lumut. Mai, mai, mai sini. Okey guys, ni alhamdulillah rezeki talapia hari ni.
Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Boleh lah. Ini agak besar juga ni. Oh, ini bakar pun cantik. Dan bakar talapia, goreng kan. Jom, ada lagi kat sana. Okay guys, ni ada lagi. Kita jari, kita jala tadi. Orang tak besar. Okay guys, jom kita menjala ikan hari ni. Ada ke? Ya. Tak sampai. Okey guys. Pada anda yang telah menonton video saya sebentar tadi. Jadi itulah petang tadi, siang tadi sempat kami jala udang. Terus sekali lagi pot jala udang pula dah. Ikan talapia. Di parit 30 Kuala Kura, Perak. So sekali lagi pada anda yang telah menonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Dan malam ni kita makan Maggi je lah. Makan Maggi, cameraman kita masak. Lepas tu belakang ni, ni esok insyaAllah kalau ada rezeki kita nak pergi tangguk. Orang Selangor kata ala-ala, orang Kedah kata lala. Nak pergi tangguk lala. So malam ni saya ada di Kampung Dulang Kecil, Ian, Kedah. Esok kita nak cari lala. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Dan kita share video-video yang telah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.